We'll come out of it, Pepper. I give you my word. Halo para bot, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Ini dia armor Iron Man yang ngebuat saya senyum-senyum sendiri kalau ngelihatnya. Art kemasan bagian belakang sangat sederhana, menampilkan profil Iron Man dengan sedikit kisah latar belakangnya. Berikut gambar Iron Man dengan kelengkapan aksesoris yang ada. Kemasannya yang retro membuat saya terasa kembali jadi bocil umur 9 tahun lagi. Art kemasannya merupakan callback dari kemasan Iron Man Toy Biz tahun 1994. Singkatnya, Hasbro benar-benar tahu cara ngebuat jiwa bocil tua nakal ini menjerit dalam hati. Iron Man-nya terlihat gemoy dan sangar di saat yang bersamaan. Tampilan warnanya cerah tanpa ada unsur metalik sama sekali, sesuai dengan Iron Man yang ada di versi komik. Artikulasinya luar biasa banyak kemajuan. Kepala nengok kiri kanan sudah pasti bisa. Model 9 ini bisa lihat atas bawah dengan baik. Tangan juga bisa direntangkan dengan baik. Armor pundak bisa diangkat dan mengikuti gerakan lengan untuk melakukan putaran 360 derajat. Ini kemajuan yang luar biasa pesat, di mana figur sebelumnya terkendala untuk melakukan putaran tersebut. Siku double join, tapi tidak bisa menekuk terlalu jauh karena memang terkendala oleh armor dan gauntletnya. Ada bicep swivelnya, tidak ada gauntlet swivelnya. Ada wrist swivel seperti biasa, dan dengan wrist hinge, jadi tangan bisa tekuk atas bawah. Ada hip swivel, dan badan bisa tekuk depan belakang. Kaki bisa dibuka lebar sejauh ini. Ada thigh swivel. Tendang ke depan bisa sejauh dan setinggi ini. Dengkul double join. Tendang ke belakang bisa sejauh ini. Tekuk belakang dengkul double join yang lumayan tinggi. Ada boot swivelnya. Ankle hinge bisa tekuk atas bawah dan sedikit miring kiri dan kanan. Aksesoris pertama yang didapatkan adalah berupa sepasang tangan terbuka, yang di telapaknya terdapat lubang peg untuk memasang efek yang ada setelah ini.
Aksesoris kedua yang didapat adalah berupa semacam efek asap yang kalau dipasangkan di telapak tangan dan di bawah bootsnya, seolah menggambarkan asap yang diakibatkan setelah Iron Man menembakkan laser dari tangannya atau jet booster dari kakinya. Aksesoris ketiga adalah efek jet booster untuk dipasang di bawah boots, yang juga bisa menjadi blaster efek yang dipasang di tangan. Perbandingan dari ketiga Iron Man model lain yang ada. Serupa tapi tak sama, Iron Man versi Marvel Epic Heroes lebih banyak kemiripan pada versi Iron Man Retro Card keluaran terbaru. Sama-sama memiliki boots dan gauntlet yang besar, yang memang menjadi ciri khas dari Iron Man model 9. Perbandingan Retro Card versi 2018 dan 2024 memang lebih kentara. Boots dan gauntlet Iron Man Retro Card yang lama terlihat lebih slim, jadi menurut saya tidak terlalu komik akurat. Dan tentu pemenangnya di sini adalah oleh Iron Man model 9 terbaru dengan banyak upgrade yang luar biasa dan dengan tampilannya yang komik banget. Di akhir video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para bot yang menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nerdy Geek Bot.